Netizen pemerhati jagat alutsista mungkin masih ingat dengan Ranbur lapis baja Sprut SDM 1 yang pernah disebut diminati oleh Indonesia pada tahun 2018. Nah, kini baru ada kabar anyar tentang status Ranbur amfibi tersebut, bahwa tank dengan meriam kaliber 125 mm itu bakal digunakan oleh pasukan lintas udara Angkatan Darat Rusia. Mengutip dari shephardnews.com, Kementerian Pertahanan Rusia mengharapkan finalisasi pengujian pada Sprut SDM-1 dapat tuntas pada akhir 2022 dan produksi massal dapat dilakukan 1 tahun berikutnya. Lebih dekat dengan Ranbur ini, dalam terminologi militer Rusia, Ranbur ini masuk kategori amphibious light tank. Bahkan Rusia menugaskan Ranbur ini sebagai airborne light tank, alias kendaraan tempur untuk mendukung operasi Linut. Bagi Angkatan Darat Rusia, Ranbur ini memiliki pengembangan dari generasi sebelumnya, yaitu Sprut SD. Beberapa elemen pengendali di Ranbur ini mengadopsi yang ada di MBT atau Main Battle Tank T-90MS. SDM-1 pertama kali dirilis pada tahun 2016. 6 unit pesanan pertama untuk Angkatan Darat Rusia telah dikirim pada tahun 2017. Dari sisi histori, pasca Rusia memisionkan tank amfibi PT-76 pada tahun 2015, praktis saat ini belum ada yang definitif untuk menggantikan perang tank ringan amfibi di level PT-76. Beberapa pihak menyebut SDM-1 dengan kemampuan amfibi plus dibekali meriam 125 mm adalah pilihan yang ideal bagi penerus PT-76. Jenis meriamnya adalah smoothbore alias laras halus dan tekanan penembak rendah. Ideal digunakan untuk menempati posisi sebagai senjata dukungan jarak dekat bagi pergerakan pasukan infanteri. Sama seperti halnya BMP-3F, bobot SDM-1 ada di kisaran 18 ton. Selain meriam 125 mm, senjata pada laras ada SMB atau senapan mesin berat 12,7 mm dan senapan mesin koaksial kaliber 7,62 mm. Beberapa literasi menyebut perlindungan Ranbur ini terbilang pas-pasan, di mana lapisan bajanya hanya sanggup menahan terjangan proyektil kaliber 7,62 mm dan pecahan peluru artileri. Senjata pemungkasnya adalah meriam 2A75M kaliber 125 mm dengan bekal 40 munisi dalam kubah. Segala jenis munisi standar di kaliber 125 mm dapat dilepaskan dari Ranbur ini. Jarak tembak efektifnya ada di rentang 2-5 km. Tentang kapabilitas amfibi, Sprut SDM-1 disokong 2 water jet, menjadikan Ranbur ini sanggup melaju di air dengan kecepatan 7 km per jam. Ranbur ini dapat melaju dalam gelombang CZ-3 seperti halnya BMP-3F. Sprut SDM-1 sanggup melakukan penembakan saat melaju di air. Ada nama Indonesia yang pernah dikaitkan dengan Ranbur ini, bermula dari pernyataan Peter Sukov, Direktur Eksekutif, yang dirilis oleh kantor berita TASS. Kendaraan lapis baja kami ternyata sangat sukses. Rosbon Export akan menyelesaikan kontrak dengan Indonesia dalam waktu dekat, ujar Chukov, yang juga menyebut beberapa negara di Asia Tenggara yang menyatakan ketertarikan mereka dengan Sprut SDM-1. Sebagai alutsista yang dipakai oleh lintas udara Angkatan Darat Rusia, tentu tank ini dapat dimobilisasi dengan cara diterjunkan melalui pesawat kargo. Nah, bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.